Cristiano Ronaldo goda Aaron Wan-Bissaka pindah ke Al-Nassr. Rencana Al-Nassr memperkuat tim bisa melibatkan nasib kurang beruntung Manchester United. Al-Nassr saat ini sedang mencoba mendatangkan fullback untuk menguatkan komposisi tim pada sisa musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Kehadiran fullback dibutuhkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk membantu meraih gelar. Dilansir The Athletic, Al-Nassr saat ini mulai menarget bek sayap kanan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. Kondisi sang pemain di Manchester United bisa dimanfaatkan Al-Nassr untuk melancarkan target mereka. Saat ini, Wan-Bissaka masih kesulitan untuk menembus tim utama asuhan Erik ten Hag. Ia hanya sanggup menjadi starter sebanyak 13 kali di semua ajang bersama The Red Devils. Hal ini disebabkan oleh kondisi Wan-Bissaka yang sempat menjalani pemulihan cedera hamstring. Begitu sembuh, pemain asal Inggris tersebut harus menerima nasib yang belum beruntung untuk menjadi pilihan reguler. Meski Wan-Bissaka terbuka untuk pindah ke klub lain, Al-Nassr tidak bisa bersantai. Pasalnya, pemain incaran mereka kali ini sudah dipantau oleh klub benua Eropa yang lain. Inter Milan disebut meminati jasa Wan-Bissaka dan siap menukarnya dengan Denzel Dumfries, namun, rencana transfer tersebut saat ini belum mendapat langkah konkret dari kedua tim. Dengan kata lain, kesempatan bagi Al-Nassr untuk memenangkan persaingan masih terbuka lebar, apalagi, Manchester United juga sedang membutuhkan dana segar untuk tambahan biaya transfer. Tawaran besar dari Al-Nassr bisa meluluhkan The Red Devils untuk melepas pemainnya. Kepindahan kali ini sekaligus menjadi ajang reuni Wan-Bissaka dengan Cristiano Ronaldo. Tiga bintang yang dikejar Manchester United setelah masuknya CEO baru, Vinicius Junior terdepan. Omar berada resmi menjadi CEO baru Manchester United. Ia adalah sosok penting di balik suksesnya Man City mendatangkan sejumlah pemain, termasuk Erling Haaland dan Jack Grealish. Keberadaan Omar berada akan membawa perubahan di Manchester United, termasuk dalam kebijakan transfer klub Setan Merah. Kabarnya, Anthony masuk daftar jual dan akan mendapatkan dana segar 100 juta pounds. Kemudian langkah perekrutan pemain juga tinggal menunggu waktu yang dilakukan Manchester United. Beberapa bintang yang menjadi target The Red Devils pada jendela transfer mendatang yaitu, Vinicius Junior, Eberechi Eze dan Eric Choupo-Moting. Manchester United terdepan memboyong Vinicius Junior ke Manchester United. Pasalnya, Vinicius kini terancam oleh kehadiran Kylian Mbappe, Madrid disebut tertarik memboyongnya karena bisa merekrutnya secara gratis. Madrid harus membayar gaji Mbappe yang fantastis, ia disebut bisa meminta bayaran sekitar 600 ribu pounds per pekan. Manchester United diperkirakan akan aktif selama jendela transfer musim panas ini, dengan pemegang saham minoritas Sir Jim Ratcliffe dikatakan menargetkan penyerang tengah, gelandang tengah, bek tengah, dan bek kanan sebagai bagian dari pembangunan. Manchester United dilaporkan bersedia membayar sebanyak 150 juta euro untuk bintang Real Madrid Vinicius Junior. Peluang tipis kembali ke Manchester United, Mason Greenwood ingin ke Barcelona. Karir Mason Greenwood di Manchester United diduga dapat diulang kembali pada musim panas ini, meskipun topik tersebut dilaporkan belum dibahas oleh pemegang saham minoritas klub, Sir Jim Ratcliffe. Setelah diberitahu pada musim panas lalu bahwa ia harus meninggalkan Old Trafford untuk sementara, sang penyerang kemudian dipinjamkan ke Getafe. Di Spanyol, dia tampil mengesankan untuk tim La Liga selama musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Mason Greenwood telah mencetak 5 gol dan mencatatkan 4 asis dalam 19 penampilan untuk klub ibu kota, termasuk 3 gol dan 4 asis dalam 16 penampilan La Liga. Greenwood memiliki kontrak di Old Trafford hingga Juni tahun 2025. Saat ini, dia akan kembali ke klub induknya musim panas ini, di mana keputusan besar tentang masa depannya perlu diambil. Getafe sudah menyatakan keinginan untuk mengontraknya secara permanen, sementara Real Madrid dan Barcelona juga diyakini tertarik untuk mengamankan jasanya dalam jangka panjang. Menurut laporan Goal, Getafe tidak dalam posisi untuk mengontraknya, sebab, klub tidak mampu membayar kesepakatan yang kemungkinan menelan biaya setidaknya 34,2 juta pound sterling, sementara mereka tidak dapat menawarkan gaji yang besar kepadanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tidak mengharapkan Greenwood bermain untuk mereka lagi, namun ada kemungkinan kecil pendirian tersebut dapat diubah. Kesepakatan Ratcliffe untuk membeli 25% saham Setan Merah akan diratifikasi pada bulan Februari, miliarder Inggris tersebut kemungkinan akan sangat terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai masa depan Greenwood musim panas ini.
Akhir tahun lalu, jurnalis ternama Jamie Jackson menyatakan bahwa bukan tidak mungkin Greenwood akan kembali bermain di Manchester United, meskipun dia mengakui bahwa hal itu sangat kecil kemungkinannya. Mason Greenwood sudah menarik minat beberapa klub besar di La Liga, salah satunya Barcelona. Barca berharap bisa mengikat Mason Greenwood dalam waktu dekat. Mason Greenwood pun ternyata ingin pindah ke Barcelona yang disebutnya bakal jadi impian. Menurut narasumber Metro, nasib Greenwood tinggal menunggu kesepakatan antara Barcelona dan Manchester United. Dengarkan saran mantan pemain, ini hal pertama yang harus dibereskan Sir Jim Ratcliffe di Manchester United. Kedatangan Sir Jim Ratcliffe di Manchester United mendapatkan sambutan positif. Sebagai bagian baru dari petinggi klub, Ratcliffe diharapkan bisa membawa perubahan signifikan di tubuh Setan Merah. Beberapa waktu lalu, proses penjualan Manchester United akhirnya mencapai babak final. Sir Jim Ratcliffe melalui Ineos telah mengakuisisi 29% saham klub, jadi dia bakal menyuntikkan uang tunai dalam jumlah besar. Saat ini kesepakatan itu masih menunggu pengesahan dari Premier League. Namun, Ratcliffe dan timnya tidak mau menunggu lagi, mereka langsung bergerak dalam upaya meningkatkan kualitas klub dan tim. Terbaru, Manchester United mengumumkan perekrutan Omar Berada sebagai CEO baru. Kedatangan Berada juga jadi awal Manchester United memasuki babak baru. Manchester United sudah beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran signifikan. Mereka berulang kali memulai proyek baru, tapi setiap proyek akhirnya gagal, bahkan sebelum matang. Nah, kali ini situasinya sedikit berbeda. Beredar kabar bahwa Ratcliffe bakal lebih dominan mengambil keputusan terkait keolahragaan, bukan Glazer. Sama seperti fans yang lain, 6 atau 7 tahun terakhir rasanya menyulitkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, Anda harus mulai lagi dari awal, kata legenda Manchester United, Ryan Giggs. Perubahan harus dimulai dari atas, kami sangat inkonsisten. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Itulah hal pertama yang harus diubah, kultur klub. Mereka harus mendatangkan pemain yang benar-benar ingin bermain untuk Manchester United dan akan melakukan segalanya di pertandingan demi Manchester United, tandasnya. Bayer kasih lampu hijau transfer Matthijs de Ligt ke Manchester United. Mendatangkan bek tengah baru memang diyakini jadi salah satu prioritas Manchester United di bursa transfer terdekat. Belakangan, nama Matthijs de Ligt santer dikaitkan dengan Manchester United. Sky Sports Germany mengklaim bahwa transfer de Ligt ke Manchester United berpotensi jadi kenyataan karena Bayer siap melego sang bek, meski ia masih terikat kontrak hingga 2027 bersama klub elit Jerman tersebut. Menurut laporan tersebut, pelatih Bayer, Thomas Tuchel sudah memberi lampu hijau bagi Manchester United untuk mendatangkan sang bek. Tuchel dikabarkan kurang cocok dengan de Ligt. Ia merasa bek timnas Belanda itu tidak bisa memainkan skema yang ia inginkan di lini pertahanan Bayer. Saat ini, De Ligt juga kalah bersaing dengan nama-nama macam Dayot Upamecano serta Kim Min Jae sebagai opsi utama di jantung pertahanan Bayer. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tidak akan mudah untuk mendapatkan De Ligt. Bayer tidak mau asal melepaskan sang bek, mereka ingin mendapatkan kompensasi yang besar atas transfer pemilik 43 caps bersama timnas Belanda itu. Ini disebabkan De Ligt masih menyisakan kontrak sekitar 3,5 tahun lagi. Jadi, Bayer ingin mendapatkan bayaran yang bagus untuk sang bek. Sang bek disebut boleh pergi dari Allianz Arena dengan tebusan sekitar 80 juta euro di musim panas nanti, setelah Bayer merekrutnya dari Juventus dengan harga 67 juta euro pada musim panas 2022 tersebut. Solusi keterpurukan Manchester United pecat Erik ten Hag dan rekrut Xabi Alonso. Bayer Leverkusen jadi satu-satunya tim di 5 liga top Eropa yang belum pernah merasakan kekalahan sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Mereka hampir tidak tersentuh, bermain solid dan terus mengoleksi 3 poin. Saat ini Leverkusen sedang duduk nyaman di puncak klasemen Bundesliga tahun 2023 sampai tahun 2024. Mereka mengoleksi 48 poin dari 18 pertandingan, belum pernah kalah, meski sudah 3 kali bermain imbang. Sementara itu, Manchester United tampil sangat buruk sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Performa Setan Merah pada musim ini bisa dibilang tidak konsisten dan kerap menelan kekalahan. Manchester United sudah menelan banyak kekalahan di Premier League musim ini. Alhasil, Setan Merah terpuruk di peringkat ke-8 di klasemen dan terpaut 16 poin dari posisi puncak. Manchester United juga tersingkir dari ajang Liga Champions. Mereka menelan banyak kekalahan di pentas Eropa dan berada di dasar klasemen. Manchester United tampil sangat buruk pada musim ini.
Pandit sepak bola Inggris, Richard Keys menyarankan Setan Merah untuk melakukan pergantian pelatih. Selama 10 tahun, setiap 18 bulan kami melakukan percakapan yang sama, apa jawaban atas apa yang terjadi di Manchester United, kata Richard Keys kepada beIN Sports. Saya banyak memikirkan hal itu dan inilah teori saya akan berterima kasih kepada pelatih saat ini atas waktunya, jika saya tidak bisa keluar dan mendapatkan target saya segera, saya akan sia-sia sampai saya bisa. Keys juga punya rekomendasi siapa yang pantas untuk menggantikan Ten Hag di Old Trafford. Menurutnya, Setan Merah perlu merekrut pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso. Dalam pandangan saya, Manchester United harus pergi ke Leverkusen sekarang dan mengatakan kepada Xabi Alonso, kami ingin Anda datang ke Old Trafford, kami akan memberi Anda uang Liga Saudi, dan kami akan menjamin Anda 5 tahun, yang dirasakan Fergie ketika dia pertama kali pergi ke Manchester United, tambah Keys. Xabi menyulap Leverkusen jadi tim luar biasa musim ini. Dia mengandalkan beberapa pemain bintang seperti Granit Xhaka, Florian Wirtz, Victor Boniface, dan Patrick Schick. Pengalaman Xabi selama bertahun-tahun berlatih di bawah bimbingan pelatih top sepertinya berdampak positif. Dia pernah belajar dari sejumlah pelatih terbaik di dunia, seperti Josep Guardiola, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, dan lainnya.